bila mama dah meninggal. Saya rasa tabung pendidikan tu memang membantu sangat untuk anak-anak teruskan belajar. Taklah rasa terbeban sangat. Memang cita-cita saya untuk jadi usahawan, tapi kalau tiada diploma, saya tidak dapat meneruskan kerja tu. Pendidikan tu adalah batu asas untuk melonjakkan kita ke satu tahap yang lain. Paling baik adalah kita harus memulakan dengan menabung. Tanggal 19 Mac 2020 menjadi tarikh yang pasti tidak dilupakan. Nur Atirah Rosli kehilangan ibu tercinta, Nurmah Ibrahim, akibat kanser rahim. Pada ketika itu, gadis 24 tahun ini berada di tahun 2 pengajian Universiti Teknologi Mara, Cawangan Dungun, Terengganu. Sebaik disahkan menghidap kanser, Allahyarhamah dirawat di Hospital Kuala Lumpur sebelum membuat permintaan berpindah ke Terengganu. Anak kedua ini mengambil alih menjaga ibunya sebaik selesai peperiksaan akhir jurusan perakaunan semester terbabit. Masa first mama tak boleh pergi toilet, dia maksudnya kena buang air atas katil. Dia minta maaf kat anak-anak. Dia kata dia minta maaf dia susahkan anak-anak. Lepas tu saya pujuklah dia, mana ada susah. Dah anak masa kecil pun dia yang jaga kita orang. Lepas tu, setelah lama pun dia dah okey dah semua. Tapi dia memang tak nak misi, dia nak anak-anak je. Anak-anak pun okey je. Masa tu pun dia dah kurus zaman, maksudnya taklah berat sangat anak-anak ni dia. Lepas tu, masa tu saya tengah cuti SEM kan. Masa saya pergi tu sebab baru habis final. Lepas tu lepas start SEM tu pun, mula saya fikir ke, saya nak biar adik-adik saya jaga. Maksudnya saya just pergi weekend. Tapi saya tengok kat dalam mak tu, tak sampai hati saya nak tinggal. Sebab saya memang hari-hari doktor kan datang check hari-hari. Setiap hari perkembangan dia yang makin teruk. Tak ada yang makin positif. Lepas tu doktor pun bagi tahu, memang doktor bagi masa mama sebulan. So, takkan saya nak tinggal macam ni. So, apalah saya apply cuti satu sem. Hilang ibu, hilanglah satu asbab doa ke syurga. Berpeluang menjaga ibu sehingga akhir hayat merupakan nikmat yang tidak dapat diungkap. Saya bersyukur dan saya tak menyesal pun. Walaupun saya habis lambat satu sem dari kawan-kawan, saya rasa yang tu bukanlah pengorbanan. Macam mana? Maksudnya, masa itulah saya nak balas jasa mak saya, walaupun tak terbalas pun. Cuma yang tu yang saya boleh saya buat. Tapi alhamdulillah masa mama meninggal tu pun semua adik-beradik ada. Jadi adik-beradik ada, abah ada, semua jadi tok pun ada. Jadi mama pergi. Maksudnya dengan dapat keredaan semua, dapat keredaan suami, mak semua. Perkahwinan Rusli Nurul Azhar dan arwah isteri dikurniakan 6 zuriat, 2 lelaki dan 4 perempuan. Selepas kematian isteri, kontraktor perumahan ini agak terkejut apabila diberitahu anak-anaknya bakal menerima wang perlindungan takaful mencecah RM140,000. Setelah diperiksa, arwah isterinya, seorang guru, telah mendaftar sebagai pendeposit skim simpanan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Simpan SSPN Plus bagi semua cahaya mata mereka. Selepas pada kematian isteri, baru saya pun buka fail semua sekali untuk tu saya terjumpalah SSPN Plus ni. Lalu saya terus bertanya melalui Facebook. Dari situlah saya dapat respon daripada pegawai Terengganu. Respon yang kita boleh claim lah. Boleh claim insurans akibat kematian pendeposit lah, pencarum, iaitu arwah isteri saya. Okay, jumlah keseluruhan yang kita dapat
daripada SSPN ni lebih kurang hampir 150,000 lah. 140 lebih-lebih. Duit tu masa dapat tu abah memang inform semua anak-anak ni okey dah dapat ni semua. Lepas tu abah just bagi untuk abang dengan saya bagi pegang sendiri. Sekarang ni saya tengah latihan latihan industri. So saya guna duit tu untuk mostly untuk macam untuk top up duit minyak ke duit makan macam tu lah. Tak adalah guna banyak tapi saya plan perancangan saya insyaAllah saya guna duit tu untuk sambung master. Sebab saya rasa kalau saya sambung master saya nak tangguh sendiri. Maksudnya abah just top up sebab adik lain pun ramai lagi. Bercita-cita menjadi accountant. Wang tambahan diterima dapat menjadi dana sokongan pendidikan kepada dirinya pada masa akan datang. Kewujudan produk simpanan sebegini memberi kesedaran kepada orang ramai untuk lebih memahami kepentingan menabung. Pada pendapat saya, kalau dulu sebelum semua ini jadi, saya tak fikir pun. Tapi bila mama dah meninggal, apa semua jadi, saya rasa memang tabung pendidikan tu memang membantu sangat. Untuk anak-anak tu sekarang belajar. Ya, saya memang still ada abah. Tapi dengan adanya tabung pendidikan ni, saya rasa saya taklah membebankan abah sangat. Maksudnya saya ada duit saya sendiri untuk teruskan belajar, untuk support mana-mana. Yalah, sekarang bukannya murah semua benda kan. Maksudnya rumah sewa ke. Untuk adik-adik pun setakat ni adik-adik tak guna lagi. Abah still tanggung. Tapi untuk future dia, saya rasa sangat berguna tabung pendidikan ni. Kalau benda tu tak jadi lagi, maybe orang tak buka mata benda tu. Tapi bila dah jadi, memang orang kata, oh, rupanya benda ni penting sangat. Saban tahun, kos sara hidup semakin meningkat. Tidak dinafikan, ia turut memberikan kesan terhadap kos pendidikan sama ada di dalam atau luar negara. Selaku ketua keluarga, Rosli harus berfikiran jauh bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Justru, Rosli memilih untuk meneruskan legasi arwah isterinya menjadi pendeposit simpan SSPN kepada tiga lagi anaknya. Menerusi simpan SSPN Plus, pendeposit dilindungi sehingga berusia 69 tahun. Sebelum ini saya kurang ambil cana lah tentang manfaat insurans ataupun apa-apa tabungan kepada anak-anak. Semuanya saya serahkan kepada wife saya, arwah wife saya. Tapi selepas kejadian kehilangan wife ni, saya merasakan tabungan, apa-apa tabungan terutamanya untuk pendidikan ini adalah amat-amat penting kepada anak-anak kita. Okay, saya ingat nak buka akaun sama dengan arwah isteri saya, buka dulu lah. Okey. Okey, cik. Jadi pada hari ini saya akan bukakan cik akaun package Intan, your akaun simpan SSPN Plus. Bermula serendah RM30 sebagai komitmen bulanan. Jadi saya rasa bagi mereka-mereka yang kurang berkemampuan, bolehlah pakej ni, alhamdulillah mana tak lah. Orang kata terlalu tinggi ke ataupun menekan kita dengan keadaan ekonomi sekarang ini. RM30 sebulan, insyaAllah kalau ada terjadi apa-apa kepada kita, dia akan cover pelindungan kepada kepada kita dalam lebih kurang dalam RM30,000 lebih-lebihlah. Termasuk dengan khairat kematian semua. Ditubuhkan pada 1 Julai 1997, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN beroperasi di bangunan Wisma Chase Perdana off Jalan Semantan sebelum berpindah ke menara PTPTN di Jalan Yap Kuan Seng, Kuala Lumpur. Menjangkau usia 25 tahun, matlamat utama PTPTN memastikan tiada pelajar tercicir melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi disebabkan masalah kewangan. Sinonim dikenali sebagai agensi pemberi pinjaman. Namun, tahukah anda bahawa PTPTN turut membantu masyarakat Malaysia membuat perancangan kewangan bagi tujuan pendidikan seawal usia anak-anak.
Dilantik selaku Ketua Eksekutif bermula Januari 2020, Ahmad Dasuki Abdul Majid yakin PTPTN mampu menjadi agensi utama membuka peluang kejayaan kepada para pelajar seiring moto peluang kejayaan anda. Melalui PTPTN lah kita memberikan pembiayaan pinjaman. Dan pada masa sama juga kita juga ada satu fungsi yang ramai orang tak tahu, iaitu kita menyediakan satu skim simpanan untuk pendidikan tinggi anak-anak bagi mereka mendapatkan tempat pengajian di universiti nanti. Ini tidak lain tidak bukan adalah kita nak pastikan anak-anak daripada usia satu hari dapat dibuka akaun simpan SSPN dan ibu bapa boleh meneruskan penabungan awal untuk bagi memastikan anak-anak mempunyai satu simpanan yang mencukupi apabila mereka berumur 18 tahun nanti. Apabila anak dapat masuk universiti nanti, tidak perlu lagi berhutang. Dan sekiranya lah contoh tabungan tidak mencukupi, barulah pinjam tapi pada kadar yang sangat-sangat minima. Kan? Sebab kita tahu lah kalau pinjaman kena bayar balik dan kita harapkan ansuran bulanan berkenaan dapat digunakan untuk tujuan penyimpanan kepada anak-anak, kepada pelajar itu kemudian nanti. Dalam usaha mengurangkan kebergantungan masyarakat terhadap pinjaman, Skim Simpanan Pendidikan Nasional dikenali sebagai Simpan SSPN telah diwujudkan bermula tahun 2004 lagi. Simpan SSPN Prime dan Simpan SSPN Plus menjadi instrumen simpanan kepada ibu bapa sebagai langkah awal penabungan. Kalau kita lihat Simpan SSPN Prime, bagi simpanan RM1,000 dan ke atas, PTPTN akan membayar sumbangan premium untuk takaful, manfaat takaful kepada simpanan berkenaan. Contoh, you simpan RM10,000, apa-apa berlaku pada ibu bapa, anak tadi waris tadi akan dapat RM10,000 percuma. So, ada RM20,000, sekurang-kurangnya dapat juga membantu anak-anak untuk memasuki IPT. Cuma saya nak tekankan satu yang ramai orang tak tahu, ialah kita juga menawarkan geran sepadan. Iaitu bagi ibu bapa berpendapatan RM4,000 dan ke bawah. Dan pada masa sama juga, anak-anak ditawarkan masuk ke universiti. Apa-apa simpanan yang ada dalam simpan SSPN, kita akan bagi geran ringgit ke ringgit. Maksudnya, you ada RM100, kita akan bagi RM100 percuma. Sehingga maksima satu keluarga RM10,000, kita akan bagikan RM10,000 secara percuma. So, dia dapat RM20,000 dalam akaun dia, mendapat keuntungan berganda. Kan, dan tidak perlu dibebani dengan hutang pinjaman. Inilah aspirasi sebenarnya kenapa kita tubuhkan simpanan SSPN. Memang cita-cita saya untuk jadi seorang usahawan. Jadi saya memang sudah bersedia untuk berkuli dengan orang untuk masuk ke dalam syarikat-syarikat yang sedia ada di Sabah ni. Sampai satu tahap, saya rasa saya bersedia untuk menjalankan perniagaan. Di situ saya terus set. Okey, saya mesti berjaya. Sejak 2 tahun lalu, kehidupan Muhammad Hairul Izam, Muhammad Yunus semakin menampakkan perubahan. Keputusannya menjadi seorang runner profesional di bawah syarikat e-hailing anak tempatan meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Bermula jam 8 pagi, Hairul menunggang motosikalnya dari Inanam, Kota Kinabalu, Sabah menuju lokasi ditetapkan pelanggan. Tugas pengambilan dan penghantaran barang pelanggan menggunakan aplikasi digital amat mudah dikendalikan. Hari ini, tempahan pelanggan hanya di sekitar Kota Kinabalu sahaja. Masa PKP, kita memang akan keluar daerah. Kebanyakan pergi Sepitang, Beaufort, memang luar Kota Kinabalu. Paling mencabar setakat ini pergi Labuan. Labuan kita perlu naik feri, antar motor, satu biji motor, naik guna feri, balik kita akan naik bus. Contoh satu lagi, saya antar kereta pergi Ladatu, memang makan masa, ambil 8 jam. Saya antar kereta, balik sini saya perlu guna bus 8 jam juga. 8 jam, 10 jam naik bus. Biasanya saya akan tunaikan apa request customer. Saya akan cuba sehabis baik buat yang terbaik.
Siapa sangka bantuan kewangan dari Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN 17 tahun lalu menjadi titik mula kejayaan dirinya yang sekarang. Achmad Nur Ashrul Nur Taib kini seorang pengarah urusan syarikat miliknya sendiri. Berwawasan tinggi, anak muda kelahiran Kota Kinabalu Sabah ini mencipta aplikasi digital dinamakan Ride Runner, satu-satunya aplikasi e-hailing milik tempatan bagi negeri di bawah bayu. Mula beroperasi sejak hujung Februari 2020, ia menyediakan kemudahan perkhidmatan runner profesional bagi penghantaran, pengambilan dan pembelian barang serta urusan kaunter. Sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada hampir 2,000 anak tempatan Sabah, sejajar dengan objektifnya memberi pulangan manfaat kepada negeri sendiri. Sekiranya tidak berjaya menamatkan pengajian di Menara Gading, mungkin mustahil bagi anak muda 35 tahun ini menggapai puncak sebegini. Saya terpilih untuk melanjutkan pelajaran di UiTM Sarawak untuk diploma pengurusan pelancongan. Masa itu memang terkejutlah sebab Sarawak yang kita tidak pernah pergi, paling jauh pun saya keluar di luar Kota Kinabalu lah, mungkin Ranau macam tu. Jadi kita tidak pernah keluar daripada kepompong kita masa tu. Dan waktu itu kita memang susahlah, memang sangat susah, kita tidak tahu macam mana untuk ke sana. Jadi bila kita tahu dengan bagi tahu dengan keluarga pun, keluarga pun berfikirlah sangat sangat macam mana menampung belanja di sana. Selepas beli tiket kita ada cash dalam 500 lebih lah macam tu. Jadi kita dapat di UiTM Kampus Samarahan Sarawak. Jadi bila sampai pergi Kampus Samarahan, kami ikut beberapa program lah untuk pengenalan tentang universiti dan sebagainya. Dan ada satu slot tu kita ada pihak PTPTN datang di dalam satu auditorium. So pihak PTPTN tu dia memberi penerangan tentang bagaimana memohon PTPTN. Okay, semua. Jadi semua okey? Okey. Sedar dirinya bukan dari keluarga orang senang, pinjaman penuh sebanyak RM15,000 selama 3 tahun pengajian amat bermakna bagi Achmad Nur Ashrul. Berbekalkan RM2,500 setiap semester, wang diterima digunakan sebaiknya membiayai kehidupan seorang pelajar. Pada 2015, pinjaman telah berjaya dilangsaikan sepenuhnya. Saya terus terang, saya rasa bersyukur tanpa PTPTN memang saya tidak sampai tahap sekarang ni. Saya tidak pernah lupa tu. Sebab itu saya yang bagi saya rasa boleh bernafas dengan selesa setiap hari semasa di Sarawak. Itu saja. Sebab agak besar tu, sebab UiTM punya yuran memang kecil, tapi kita ada lebihan yang besar untuk bertahan 6 bulan. 6 bulan bukan alang-alang juga untuk kos dan sebagainya. Jadi setelah dapat pinjaman yang pertama tu, dapat semester pertama, saya mampu membayar yuran, mampu beli barang keperluan untuk menyelesaikan assignment dan juga kerja-kerja di luar kampus dan sebagainya. Dan juga saya mampu menabunglah untuk next semester. Yang semester kedua baru saya dapat beli laptop, beli printer dan sebagainya. So saya memang guna 100% duit PTPTN tu untuk meneruskan hidup di sana. Bagi saya, kalau tiada duit PTPTN tu memang susah lah, sangat susah. Mungkin saya kena kerja di luar ataupun saya berhenti. Saya balik Sabah, tanam jagung. Pada awal pembabitan bersama syarikat ini, Hairul tidak menyangka dia akan bertahan. Ia berikutan rata-rata pelanggan baharu sukar mempercayai dan menganggap dirinya sebagai scammer. Namun kini, semua itu tidak menjadi masalah kerana keadaan syarikat semakin stabil dan dikenali sedikit demi sedikit. Okey, selesai. Beliau seorang yang mudah mesra, sangat membantu dan mempunyai seorang yang ada wawasan untuk membantu sekeliling anak-anak muda di sekelilingnya. Masa mula-mula join Ritana, memang ada rasa sedikit down, tapi Encik Kasrul dia kasih semangat. Dia bilang kita ada wawasan, percaya ini apps tempatan boleh berkembang.
Saya mula berkeyakinan untuk meneruskan. Kampung ni kena apa? Alhamdulillah tuan, rezeki lagi tuan. Okey ni tuan, terima dulu. Bah, aku mau gerak dulu tuan. Okey tuan, kita jumpa lagi insyaAllah. Okey. Misi Ahmad Nur Ashrul menjadi penggerak ekonomi sosial setempat semakin nyata. Anak ketiga daripada lima beradik berbangga dapat membantu golongan memerlukan dengan caranya tersendiri. Kini dia melihat sendiri perkembangan hidup Hairul yang semakin maju. Sebulan rana dalam 4,000, 4 hingga 5,000 lah. Ha, jadi 1/4 dari pendapatan rana, saya akan peruntukkan untuk istri untuk buka kedai. Dulu berniaga dari rumah saja, online, istri online semua. Sudah selama saya join Ritana, saya mampu kasih sewa satu buah kedai untuk istri berniaga. Mula-mula dengan satu motor, kadang-kadang ada masalah, memang kita akan stuck sana, terhenti untuk buat job. Sekarang ini ada dua motor, dengan dua motor, kalau satu rusak, saya kasih antar bengkel dan guna satu motor lagi. Memang cita-cita saya untuk jadi seorang usahawan. Jadi saya memang sudah bersedia untuk berkuli dengan orang, untuk masuk ke dalam syarikat-syarikat yang sedia ada di Sabah ni. Tapi kalau tiada diploma, kami tidak dapat. Saya tidak dapat meneruskan kerja tu. Mungkin saya dapat kerja yang level rendah lah. Jadi sewaktu bekerja di dalam syarikat-syarikat besar ni, saya dapat belajar macam mana menguruskan bisnes, pemasaran, pengurusan pelanggan dan sebagainya. Dan akhirnya sampai satu tahap, saya rasa saya bersedia untuk menjalankan perniagaan. Di situ saya terus set. Okey, saya mesti berjaya. Jadi bila sudah sampai satu tahap tu, kita sudah macam sekarang ni saya sudah sampai tahap di mana kita sudah boleh sukat. Kita boleh ukur kejayaan kita ni. Kita boleh cakap saya sudah bantu 2,000 keluarga, saya sudah bagi peluang pekerjaan lebih daripada 1,000 orang dan sebagainya. Kita sudah pernah bina rumah OKU di Keningau dan sebagainya. Jadi bila fikir balik, tanpa ada sesuatu bantuan semasa di persekolahan tu, saya tidak sampai tahap ni. Sehingga kini, lebih 3.6 juta pelajar telah dibantu dengan jumlah keseluruhan pinjaman dikeluarkan melebihi RM67 bilion, merangkumi semua peringkat pengajian bermula dari diploma sehingga doktor falsafah. Menerusi bantuan badan gergasi ini, lahirnya individu hebat berkerjaya yang mampu meningkatkan taraf hidup sekaligus menjadi modal insan kepada negara. Kita sebenarnya konsep asal adalah pembiayaan pinjaman yang mana kita kenakan kadar upah sebanyak 1%, iaitu kadar yang terendah sekali berbanding dengan institusi kewangan yang lain. Dan bagi pelajar-pelajar yang excellent, iaitu mereka yang mendapat kelas pertama, mereka ini diberikan peluang untuk tukarkan kepada pinjaman boleh ubah. So tidak perlu bayar balik kepada mereka yang dapat first class ini. Ini adalah satu lagi sumbangan PTPTN lah kepada masyarakat. So, kalau kita lihat lebih kurang 80,000 lebih yang telah kita berikan pengecualian bayar balik pinjaman PTPTN atas dasar mendapat kelas pertama, dengan lebih 2 bilion yang telah kita keluarkan kepada para peminjam ini. Dalam masa sekarang ni, banyak benda yang berlaku tanpa kita tahulah, tanpa kita berancang. Jadi perancang duit dengan betul tu sangat penting. Itu lagilah untuk pendidikan tu lagi penting.
Impian direalisasikan harapan setiap insan. Bercita-cita menjadi doktor sudah tersemat di hati Sukanti, anak perempuan Supamanam, sedari kecil. Menyokong impian anak sulung, kedua ibu bapanya mula membuat tabungan. Sedikit demi sedikit, bermula ketika dirinya di sekolah rendah lagi. Kini, Sukanti berbangga dapat menggenggam ijazah dan dapat menjalankan tugas sebagai pengamal perubatan profesional. Apa yang kita simpan dalam SSPN itu sangat membantu untuk mereka tolong saya meneruskan pelajaran dalam bidang inilah. Sekarang saya masih menyimpan lagi supaya saya juga ada niat untuk meneruskan pelajaran saya dalam master. Jadi dalam Malaysia masih kita boleh gunakan lagi kalau saya mahu meneruskan pelajaran dalam master. Pelajaran masih banyak lagi yang perlukan, tapi at least 25% is there. Ya, jadi terima kasihlah PTPTN sudah membuka peluang untuk dan memberi peluang untuk satu keluarga saya. Kalau keluarga saya kena cakap dari generasi lah, generasi ibu bapa saya ke generasi saya dan juga ke generasi anak-anak saya. Sekarang saya juga sudah buka akaun untuk anak-anak saya. Anak dua orang pun walaupun dia baru 4 bulan, kita terus buka dah dia punya saving account untuk future dia. Jadi kita plan tu untuk masukkan setiap bulan peruntukan untuk pembelajaran saving dia. Jadi dalam gaji bulanan kita, kita bolehlah simpan sedikit-sedikit supaya at the end kita boleh gunakan duit tu untuk pelajaran mereka. Dan kalau simpan sedikit-sedikit tu, you pun tidak rasalah beban sangat kalau lamsam you nak put too much money untuk dia orang punya pembelajaran. Keluarga harmoni. Impian setiap pasangan suami isteri, termasuk Tanala Cumi, anak perempuan Kandan, dan suami Supamanam, anak lelaki Ramiah. Lebih 30 tahun mendirikan perkahwinan, Tanala Cumi mengambil tugas menguruskan perihal rumah dan anak-anak sementara suami keluar bekerja. Ibu kepada tiga cahaya mata ini tidak melepaskan peluang membuka akaun simpan SSPN bagi semua anaknya sebaik mengetahui tentang perkara itu pada 2005. Saya daftar anak untuk tiga orang pun. Sama sekali. Masa anak saya besar 12 tahun. Yang lagi satunya 9 tahun, lepas tu 6 tahun. Lepas tu saya masukkan duit yang simpanannya 2 bulan satu kali ke 3 bulan satu kali saya masuk dalam akaunnya. Saya selalu masuk RM20. Lepas tu anak saya tabung wang yang kita bagi belanja untuk dia kan. Yang masa raya punya dia orang bagi kan. Semua saya masuk dalam SSPN. Dan bila mereka dah besar, so kami dah mula tambah supaya mereka dapat gunakan perbelanjaan yang besar perlu ditanggung di universiti. Sudah mula masuk lebih kurang RM100, RM200 begini. Dan apabila mereka masuk ke universiti, kami dapat menggunakan duit simpan tabungan untuk membantu perbelanjaan pendidikan anak-anak. Bak kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Hasil tabungan selama 8 tahun, pada 2014, Tanala Cumi membuat pengeluaran kali pertama dari akaun simpan SSPN. Sejumlah RM14,000 digunakan bagi menampung yuran pengajian anak sulungnya, Sukanti, anak perempuan Supamanam, ke Universiti Gajah Mada, Indonesia. Menyedari kepentingan menabung, Sukanti juga membuka akaun simpan SSPN Plus bagi kedua anaknya berusia 2 tahun dan 4 bulan. Ini dia. PTPTN ini sesuatu penabungan yang dijamin oleh kerajaan untuk future kita. Dan persiapan kewangan tu sangat penting sebab dalam masa sekarang ni banyak benda yang berlaku tanpa kita tahulah, tanpa kita berancang. Jadi berancang duit dengan betul tu sangat penting. Itu lagilah untuk pendidikan tu lagi penting. Okey, jadi dari kecil tu diorang memang banyak bagi tahu kita pentingnya kita untuk menabung. Ayah atau ibulah
dia orang akan beritahu, okey, bulan ni kita akan ambil duit untuk SSPN. Jadi dia akan untuk buat competition dan untuk bagi kita semangat, dia orang akan beritahu, okey, adik-beradik siapa yang paling banyak kumpul duit tu, kita akan masukkan dalam tabung kali ini. Kita akan tengok siapa yang winner, macam itulah. Jadi itu buat kita excited untuk simpan lebih banyak. Tidak mahu senang sendirian, Tanah Lacumi juga teruja berkongsi manfaat simpanan PTPTN kepada adik-beradik, sanak saudara serta rakan taulan. Seiring dengan era digitalisasi, akaun simpan SSPN juga boleh didaftar secara online menerusi aplikasi MyPTPTN pada telefon bimbit. Sebelum buka, anak cucu saya pun saya dah ajar anak adik-beradik saya, lepas tu kawan saya, macam mana nak buka akaunnya. Kalau dia orang nak susah, saya ajar terus bagi bank, lepas tu buka untuk bagi dia yang mula punya, lepas tu terus suruh dia orang masuk akaunnya. Dia orangnya anak semua ada akaun. Kita simpan SSPN, simpan duit, kita boleh dapat dividen satu tahun satu kali. Yangnya dekat 4%. Ya, banyak juga. Dia selalu berganda-ganda sikit. Selain mendapat dividen tahunan, bagi yang bekerja boleh juga mendapat declare RM6,000 dahulu dan sekarang RM8,000 setahun untuk cukai, pelepasan cukai. Kira-kira 5.4 juta akaun baharu dibuka sehingga Julai 2022 dengan jumlah deposit melebihi RM12.6 bilion. Ia menunjukkan masyarakat kini semakin bijak merancang kewangan dan berpandangan jauh. Kehadiran PTPTN telah menjadi tunjang dalam memperkasa budaya menabung sedari usia satu hari. Dan satu lagi lah cabaran yang saya lihat sekarang ini adalah cabaran untuk menggalakkan penabungan. Ini antara yang kita tengah hadapi sekarang ni, macam mana kita nak galakkan ibu bapa untuk buat penabungan awal. Awal usia anak-anak berusia satu hari lagi supaya anak-anak ini mempunyai tabungan yang mencukupi apabila mereka berumur 18 tahun. Ini sebenarnya salah satu marketing yang berkesan adalah mulut ke mulut, word of mouth. Sebenarnya inilah yang kita cuba sampaikan kepada masyarakat bila kita jumpa orang dengan mereka telah berjaya mendapat bantuan daripada PTPTN, sama ada mana kelebihan daripada simpanan tadi ataupun kelebihan daripada pinjaman. Ceritalah kebaikan PTPTN. Sebarkan benda-benda bagus inilah. Kan? Sebab kita nak bukan kita sahaja merasai kebaikan itu, tetapi adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran-jiran kita pun mendapat manfaat yang sama daripada produk simpanan yang diberikan oleh PTPTN ini yang menawarkan pelbagai kelebihan, terutamanya kepada mereka yang berpendapatan rendah, yang berpendapatan bawah 4,000, golongan B40. Bukan satu titik kejayaan apabila kita tidak mempunyai pendidikan. Sebab pendidikan itu adalah batu asas untuk melonjakkan kita ke satu tahap yang lain. Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu keajaiban last minute. Di dalam saat-saat yang akhir, kita tidak pasti kita punya situasi di mana. Sediakan payung sebelum hujan. Perancangan kewangan yang baik pasti membuahkan hasil dalam membina masa depan cemerlang anda dan keluarga. Dan pastinya pendidikan sebagai kunci utama. Justeru, selaku institusi tabung pendidikan tinggi utama negara, PTPTN berbesar hati membantu para pelanggan dengan pelbagai manfaat menerusi skim simpanan PTPTN. Benar sira. Benar tuan, rezeki lagi tuan. Okey tuan. Terima dulu. Kita sekarang kalau macam di kampung kan, kampung tidak nama. Jadi saya fikir bukan satu titik kejayaan apabila kita tidak mempunyai pendidikan. Sebab pendidikan itu adalah batu asas untuk melonjakkan kita ke satu tahap yang lain. Di sini perlu ada kesedaran lah. Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu keajaiban last minute. Di dalam saat-saat yang akhir, kita tidak pasti kita punya situasi di mana. Jadi paling baik adalah kita harus memulakan dengan menabung. Saya harap semua rakyat Malaysia boleh buka akaun simpan SSPN untuk mendapatkan anak faedah, lepas tu belajar pun mudah. Saya mengucapkan terima kasih kerana PTPTN mewujudkan skim ataupun peluang simpanan ini kepada
kita semua supaya untuk membantu kita pada masa yang akan datang. Warga kerja PTPTN akan terus menggembeleng tenaga, menyumbang bakti dalam meneruskan kecemerlangan. Dengan penampilan pengerusi baharu, Apli Yusof bergandingan dengan Ketua Eksekutif Ahmad Dasuki Abdul Majid menggalas tanggungjawab menjadikan PTPTN tambung pendidikan tinggi utama negara. Sebenarnya kita nak ubah persepsi masyarakat lah, daripada melihat PTPTN kepada daripada agensi memberi pinjam kepada agensi yang menggalakkan penabungan dan juga agensi yang memberikan penekanan kepada perancangan kewangan. Itulah yang kita ingin dilihat juga apabila kita ada anak-anak dan kita nak anak-anak masuk universiti. Maka bukalah akaun simpan SSPN dan menabunglah secara konsisten dengan simpan SSPN yang dibawakan oleh PTPTN ini. Bersamanya dengan sambutan 25 tahun PTPTN, besarlah harapan saya agar PTPTN akan terus dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan masyarakat dapat menikmati manfaat-manfaat yang diberikan oleh PTPTN sama ada melalui produk pinjaman ataupun melalui produk simpan SSPN. Dan saya besar harapan saya agar setiap keluarga di Malaysia mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun simpan SSPN yang dapat memberi manfaat walaupun mereka telah tiada lagi di dunia ini yang boleh diberikan kepada waris mereka melalui manfaat takaful yang diberikan melalui simpan SSPN ini. Dipersilakan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan replika logo sambutan Jubli Kerat 25 tahun PTPTN di atas launching pad yang disediakan dengan kiraan 3, 2, 1. Hari ini sekalian dengan ini, maka secara rasminya sambutan Jubli Kerat 25 tahun PTPTN dan Kelab Simpanan Pendidikan dilancarkan. 27 Julai lalu, sambutan Jubli Perak PTPTN dilangsungkan di Pusat Pameran dan Konvensyen Madrid, Kuala Lumpur. Perasmian dilancarkan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beberapa anugerah diberikan kepada individu terpilih sebagai penghargaan. Untuk dua orang anaknya pada tahun 2008 dan 2009. Pada 2014, Suri Rumah berasal dari Teluk Panglima Garang, Selangor, dipilih sebagai salah seorang penerima anugerah keluarga Malaysia berinspirasi. Tiga generasi bermula dari Tanah Lacumi sehingga cucunya memiliki akaun simpan SSPN. Anak saya yang beritahu dapat anugerah ni, lepas tu saya terkejut untuk simpan SSPN ke. Saya pun tak ingat nak dapat macam ni. Kita ingat simpan untuk anak dengan pencapaian di dalam kehidupan. Selain itu, anak muda berwawasan, Achmad Nur Ashrul Nur Taib, pula dianugerahkan tokoh peminjam berinspirasi berdasarkan kejayaannya memberi pulangan kepada masyarakat. Masa kena call tu dia cakap tahniah Achmad kerana mendapat anugerah sekian-sekian. Masa tu memang saya rasa sangat-sangat bersyukur. Saya balik-balik ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah di rezeki saya, Alhamdulillah. Saya memang tidak dapat terkata apa-apalah. Ini kali pertama lah, kali pertama pengalaman saya, pengalaman hidup untuk menerima anugerah. Bagi saya agak besar anugerah bagi diri, pencapaian hidup saya. Terima kasih.